ولا وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ابقوا له ملكا
agar kami melihat keagungan mu. Engkau ciptakan mata dan telinga ini, ya Allah, agar kami membaca dan mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Keciptakan tangan ini, ya Allah, agar kami mencari harta yang halal. Keciptakan hati ini bagi kami, ya Allah, agar kami mengikuti ilhammu dan tidak mengikuti bisikan setan, ya Allah. Keciptakan lidah ini, ya Allah, agar kami basahi dengan zikir dan asma-Mu, ya Allah. Engkau ciptakan kaki bagi kami, ya Allah, agar kami bawa kepada kebajikan, ya Allah. Tetapi kenapa kami tak pandai bersyukur dengan segala kemuliaanmu ini, ya Allah? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami zalim terhadap diri kami, ya Allah. Akal kami ini tak lain berpikir tentang dunia. Mata kami silau, ya Allah, melihat kemegahan dan perhiasan dunia. Lidah kami ini, ya Allah, lebih banyak berdekat merebutkan harta dunia, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Engkaulah yang mengasihi dan menyayang, ya Allah. Betapa dosa kami sangat banyak. Aliran nafas kami hingga bintang dunia yang selalu memburu. Hidup kami tak pernah luput dari khilafan dan kesalahan, ya Allah. Dosa kami buat mudah mendagangi, ya Allah. Tuli telinga kami, ya Allah. Tertutupnya batin kami, ya Allah, sehingga tak dapat hidayah, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mulia, ya Allah. Engkaulah yang Maha Aku. Mungkin kami dimandangmu, ya Allah, adalah orang-orang yang bergelimang dengan segala dosa. Mungkin kami dimandangmu, ya Allah, adalah orang-orang yang kotor, bergelimang dengan kemaksiatan dan keriaan, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Agung, ya Allah. Tiada Tuhan kami kecuali Engkau, ya Allah. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, kami beriktikaf di masjid ini, bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, memohon ampun kiranya, ya Allah, dengan diri yang tak tahu malu ini, berkelimang dengan dosa, ya Allah. Sedikit amal kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah diri ini, ya Allah. Innaka ghafurun karim. Innaka ghafurun karim. Wa huwa anna ya Allah. Ya Allah, mungkin Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir buat kami. Mungkin iktikaf tahun ini adalah tahun terakhir bagi kami, ya Allah. Kami bersyukur kepada
hadapan-Mu ya Allah memohon ampunan. Kami taubat ya Allah, terimalah sedikit amal yang kami lakukan. Terimalah kekurangan kami ya Allah. Mungkin kain kapan kembali kami ya Allah sudah sampai di pasar bawah ini ya Allah. Papan penutup yang melihat kami ya Allah mungkin sudah sampai mendekati kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni istri kami ya Allah. Ampunilah suami kami ya Allah. Lindungilah anak kami ya Allah. Wahai malaikat, bukakanlah pintu langit. Antarkan doa kami, sampaikan kehadiran Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sudah banyak usia kami terbuang sudah. Umur kami habis sia-sia ya Allah. Ibadah kami sangat tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang soleh ya Allah. Walaupun dengan demikian ya Allah, kami yakin Engkau mau mengampun ya Allah. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وسلامة في الآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا الله أهون علينا في سفرات الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. يا الله belum sanggup kami mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa sebagai penghalang doa kami. Pertemukanlah kami dengan orang tua kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan anak kami ya Allah di surga. Ampunilah ya Allah diri yang tak tahu malu ini ya Allah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Tawahum biyan. Wahanakallahumma wa tahiyakum biyan salam. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillah.